Shalom dan selamat hari gawai kepada semua jemaat Tuhan. Kami sangat bersuka cita karena kita bertemu lagi di dalam kebaktian online pada pagi ini. Kiranya damai dan kasih Tuhan berserta kalian semua. Saudara dan saudari, gereja kita masih meneruskan khotbahan mengenai keluarga yang teguh. Pada setiap hati keluarga yang teguh, ada kerinduan untuk melihat kehidupan yang alkitabiah dan berbuah dari generasi demi generasi. Generasi masa depan adalah seperti yang kita mahu bangunkan. Oleh itu, kita akan didorong melalui khotbahan nanti bagaimana firman Tuhan memberi pedoman untuk setiap kita melalui misteri hubungan di antara Yesus Kristus dan gerejanya. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan bersama, di sini saya ada beberapa pengumuman. Yang pertama, mari kita bersukacita memberi untuk kerajaan Tuhan. Anda boleh memberi melalui bank transfer secara atas talian, Sarawak Pay, dan Duit Now QR. Senarai bank dan e-wallet yang terlibat adalah seperti yang tertera pada skrin. Sesungguhnya, setiap kesempatan untuk memberi merupakan anugerah daripada Tuhan. Pihak gereja mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati kalian semua dengan berkelimpahan. Pengumuman yang kedua ialah kita akan mengadakan mesbah doa pada 10 Jun 2022. Semua jemaat Tuhan digalakkan untuk mengikuti doa itu nanti. Dan yang ketiga ialah pada 12 Jun akan datang, kita akan mengadakan kebaktian secara bersemuka di gereja pada 9.30 pagi dan kebaktian online akan bermula pada 10.30 pagi. Mari kita bersama memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Adakah anda sudah bersiap sedia untuk memuji Tuhan pada pagi ini? Ya, mari kita bangkit bersama-sama. Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan pada pagi ini. Amin. Haleluya. Kita boleh bertepuk tangan di mana saja anda berada pada pagi ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta cintamu padaku takkan pernah.
katakan, kita mau terus bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini, saudara-saudari. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan, yang Kau sentiasa curahkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau terus bersyukur, Tuhan. Kami mau terus bermasmur bagi nama-Mu, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Haleluya, Yesus. Thank you.
Terpujilah nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau terus dipersatukan dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Shalom kepada saudara Saleri dan selamat hari gawai kepada semua yang bersama kami di kebaktian online hari ini. Sebenarnya kita menyambut cuti hari gawai. Kami juga berharap kalian semua dapat bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan bersama dengan keluarga, jiran-jiran dan juga kawan-kawan kita. Hari ini kita akan melihat pesanan yang terakhir dari seri Keluarga Teguh di buku Efesus 5:21-33 yang bertajuk Generasi yang Teguh, Setia dan Berhasil. Mari kita bacakan Efesus pasal 5 ayat 32-33. Rahsia ini besar, tetapi yang aku maksudnya ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah isterimu seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih untuk hadirat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bukalah hati kami bersamaan kami mendengarkan firman-Mu. Dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita katakan amin. Saudara-saudari, di dalam buku Efesus pasal 5, Rasul Paulus menggunakan perkawinan sebagai perumpamaan untuk mengembarkan hubungan antara jemaat dan Kristus. Dalam satu perkawinan akan berhasil seperti di ayat 33 yang dikatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah isterimu seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya. Tuhan ingin generasi ini menjadi generasi yang berhasil seperti satu perkawinan atau keluarga. Saudara-saudari, saya diingatkan bahwa seorang petani apabila dia menyemaikan benih padi di ladangnya akan selalu mengharapkan penuaian yang baik dan mendatangkan hasil yang lumayan pada akhir tahun. Betul kan? Saya rasa tidak ada seorang petani pun yang menyemaikan padi tanpa mengharapkan suatu yang hasil yang bagus. Oleh itu, bagi seorang petani yang bijak, dia akan menelitikan cara penyemaian, tempat penyemaian, dan yang paling penting, memilihkan biji padi yang paling baik. Saya diberitahu pada hari ini, padi bajong dari Lubuk Nibong adalah yang terbaik yang menghasilkan padi berwarna ungu dan wangi. Padi yang baik mempunyai ciri-ciri tertentu yang iaitu ia tahan rasa dengan apapun cuaca, kemarau atau banjir, dan ia tidak mudah dijangkiti penyakit atau dikalahkan. Katakanlah kepada orang di sebelah kamu, kamu adalah seorang yang tahan rasa dalam semua musim dan tidak mudah dikalahkan. Amin. Pada hari ini, Tuhan juga ingatkan bahwa dia inginkan generasi ini seumpama padi bajong menjadi generasi yang berhasil dalam Yesus. Apabila padi bajong berhasil dengan lumayan, kehidupan kita juga akan menjadi baik kerana berkat tersebut juga akan menyertai dalam kehidupan kita. Amin. Ada tiga ciri yang harus diamalkan supaya kehidupan kita akan berhasil. Yang pertama adalah generasi yang teguh. Saya percaya Tuhan melihat setiap potensi dalam setiap kita. Dia rindu agar kita menjadi teguh dan pendirian kita seperti seorang Kristen. Sebenarnya, tujuan Tuhan adalah mengembalikan kita mengikut gambaran Tuhan sendiri. Pada permulaannya, Tuhan mencipta manusia menurut gambar dan rupa Tuhan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak-ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala bintang melata dan merayap di bumi. Buku Kejadian 1:26. Gambaran dan rupa Tuhan adalah seperti Yesus, iaitu seorang yang berdiri teguh dalam kebenaran.
generasi yang teguh adalah seorang yang berdiri teguh dalam kebenaran yang dinyatakan oleh Yesus. Kebenaran itu bukan hanya dalam kepercayaan kita sahaja, tetapi dalam tingkah laku kita. Ia merupakan seorang yang akan mengatakan tidak kepada budaya duniawi, tidak kepada perkara korupsi, tidak kepada pemikiran jahat dan hal-hal kotor atau najis. Oleh itu, apabila kita menerima keselamatan daripada Yesus, kita adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5:17. Marilah pada hari ini kita ubahkan sikap kita yang lama kepada kebenaran yang baru. Amin. Saudara-saudari, sungguhkah kita mengatakan tidak kepada sikap-sikap yang lama? Rasul Paulus mengatakan akhir zaman akan menjadi lebih sukar dan haruslah kita menjadi teguh lagi dalam kebenaran. Di 2 Timotius 3:1 sampai 5 saya bacakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba wang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tapi mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak, tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Secara lahirnya mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkirkan kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mungkin pada anda pernah dicabar dalam masa 2 tahun pandemik ini untuk berdiri teguh, kerana pada masa tersebut anda mengamalkan perjarakan sosial antara satu sama lain, jarakan jauh bersatu berkumpul di gereja, dan akhirnya berjarak jauh dengan Tuhan. Dan pada masa tersebut kita jatuh dalam dosa dan rasa kecewa. Tetapi pada hari ini kita mendengar kebenaran dan apa yang diingini Tuhan, dan saya percaya bahwa Yesus selalu memberikan kita peluang kedua. Asalkan kita mengangkatkan diri kita dan terus berjalan bersama Dia pada hari ini. Bertekadlah untuk menjadi generasi yang teguh dengan berdiri di dalam kebenaran. Amin. Saudara-saudari, satu cara yang saya ingin kongsikan tentang bagaimana kita dapat teguh dalam Tuhan ialah dengan mendekati kepada Tuhan lebih lagi. Adakah anda pernah lihat bagaimana dua orang insan menjadi serupa dengan perangai mereka, cara percakapan mereka dan juga pemikiran mereka apabila mereka tinggal bersama-sama seperti pasangan suami dan isteri? Ya, kita juga akan lebih mengenal Tuhan dan serupa gambarannya apabila kita mendekat kepada Tuhan Yesus. Dan Dia telah memberikan kita Roh Kudus. Amin. Oleh itu, apabila kita membenarkan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, maka kehidupan kita juga akan menjadi seperti Roh Kudus, menghasilkan buah-buah roh seperti yang dikatakan di Galatia 5:22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin. Saudara-saudari, ciri yang kedua adalah generasi yang setia. Generasi yang teguh adalah generasi yang setia kepada Tuhan. Kita berdiri teguh dalam kebenaran dan kita setia kepada Yesus. Di Yohanes 6 ayat 68 yang mengatakan, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Yesus pun menanya, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Jawab Simon Peter kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah
percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Yesus sedang mencari orang yang setia pada dia. Oleh itu, Yesus menunjukkan kepada kita semua bahwa kesetiaan itu bukan hanya satu emosi atau ucapan, tetapi satu keputusan yang harus kita buat. Rasul Petrus yang dengan cepat mengatakan dia akan setia kepada Yesus. Tetapi pada masa yang paling sulit, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi kita tahu, Petrus pada akhirnya kembali setia pada Yesus sehingga akhir hayatnya. Saudara-saudari, kesetiaan pada Tuhan bermaksud kita tidak akan meninggal Yesus walaupun apa yang terjadi. Kadang-kadang kita berjumpa dengan orang yang mengatakan mereka setia pada Tuhan Yesus. Tetapi apabila mereka mengalami cabaran, mereka mengalah dan tidak lagi datang ke gereja. Ada yang berdoa untuk sukses, dan apabila mereka menjadi sukses dalam kejayaan mereka, mulailah mereka tidak mengikuti gereja kerana mereka mengatakan mereka sibuk dan perlu masa untuk bisnes mereka. Dan mungkin ada yang berkata mereka setia pada Yesus dan berdoa untuk diberkati dengan pasangan. Dan apabila mereka telah berumah tangga, mereka tidak lagi mengikuti gereja kerana sibuk membina rumah tangga. Saudara-saudari, Yesus sebenarnya tidak menghalangkan sukses dan rumah tangga. Persoalannya adalah, adakah benda tersebut membuat kita lebih serupa Yesus atau menyebabkan kita menjauh daripada Yesus? Sukses dan kejayaan adalah atau cabaran sebenarnya merupakan batu lonjakan atau stepping stone bagi kita. Tujuan perjalanan kita adalah menjadi lebih serupa dengan Yesus. Tetapi apabila kita berhenti di batu lonjakan, kita mungkin tidak akan mencapai tujuan sebenar. Dan mungkin apabila di batu lonjakan, banjir akan datang. Dan pada saat itu, adakah kita dapat berjaya melompat atau tenggelam? Kesetiaan kepada Yesus bermaksud terus mendekat kepadanya dan berada di tempat di mana kita cukup mengenali Yesus sehingga kita tidak mahu meninggalkannya. Seumpama kesetiaan dalam perkahwinan, di mana tidak ada kejayaan atau cabaran yang dapat mengingkarkan kesetiaan antara satu sama lain. Pasangan harus setia pada satu sama lain dalam waktu senang atau susah, masa gembira atau kecewa. Amin. Kita telah lihat 2 ciri-ciri yang Tuhan inginkan dalam generasi ini, yaitu generasi yang teguh dan generasi yang setia. Dan mari kita lihat ciri yang ketiga, yaitu generasi yang berhasil. Tuhan merindukan generasi yang berhasil di dalam Dia, di mana kita berhasil membawa kemuliaan Tuhan yang dapat dilihat oleh mereka yang belum mengenal Tuhan. Di Yohanes 15 ayat 5, Yesus mengatakan, "Dialah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa." Amin. Apabila kita teguh di dalam kebenaran dan setia kepada Yesus dalam apa-apa situasi, kita pasti akan berhasil. Kerana keberhasilan kita datang daripada Yesus. Yesus berjanji kepada kita bahwa kita akan berhasil dan berbuah apabila kita tinggal di dalam Dia. Berada di dalam Yesus adalah berteguh dalam kebenaran dan setia kepada Dia dari perkara yang kecil dan juga perkara yang besar. Di dalam Roma 8:29-30 ini dikatakan, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semua, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarnya. Dan mereka yang dibenarnya, mereka itu juga
dimuliakannya. Amin. Saya percaya pada masa yang sesuai kita akan berhasil dalam kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari, ada satu cerita yang selalu kita dengar, terutamanya di sekolah minggu Hope Kids, yaitu Daud dan Goliat. Saya pasti kita telah tahu dalam satu pertempuran yang dikatakan paling menakjubkan dan yang berlaku dengan campur tangan Tuhan. Peristiwa itu ialah titik permulaan kesuksesan kehidupan Daud. Saat itu Daud dikenalkan di kalangan Israel dan mulai berhasil sampai menjadi Raja Israel menggantikan Raja Saul. Namun kita perlu tahu kehidupan Daud sebelum peristiwa pertempuran Daud dan Goliat. Pada awal pagi, sebelum Daud berdepan Goliat, pada awal hari tersebut Daud bangun awal pagi untuk pergi memelihara 2 atau 3 dombanya kepunyaan keluarganya. Ya, keluarga Daud hanya ada 2 atau 3 ekor domba. Seperti yang dikatakan di 1 Samuel ayat 17, pasal 17 ayat 28. Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang dan pada saat siapakah kau tinggalkan 2-3 ekor kambing domba yang itu di padang gurun?" Daud adalah seorang budak yang setia pada apa yang ditugaskan kepadanya. Dia, walaupun dia ditugaskan untuk menjaga 2 atau 3 ekor domba, tetapi dia rela mempertahankan domba tersebut daripada serangan singa dan beruang dengan nyawanya. Daud seorang yang setia dan taat kepada perkara yang kecil dan tidak terlihat oleh banyak orang, tapi Tuhan tahu. Amin. Dan pada hari tersebut, bapa Daud, Jesse, meminta Daud membawa makanan ke medan perang untuk abang-abangnya yang menyertai tentera. Pada waktu itu, Daud melihat semua orang Israel ketakutan, tetapi Daud mengatakan di ayat 26, "Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sampai dia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Apa yang terlihat oleh Daud adalah orang Filistin yang tidak mengenal Tuhan, kerana pada masa itu mereka yang tidak bersunat merupakan mereka yang bukan kepunyaan Tuhan. Daud bukan hanya seorang budak yang setia, tetapi seorang yang teguh dalam kebenaran Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan ingin menyediakan kita untuk perkara-perkara yang luar biasa seperti Daud dan Goliat. Sebelum itu, Tuhan ingin kita berjaya dalam perkara-perkara yang kecil di dalam kehidupan kita, di mana kita berteguh dan dalam kebenaran dan setia pada Yesus, walaupun tidak ada orang yang mengetahui atau tidak kelihatan. Amin. Dan pada masa yang ditetapkan Tuhan, Dia akan memberikan kita peluang di medan kehidupan, di mana kita akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa yang menyertai kita. Saudara-saudari, pasti kita akan berjaya seperti Daud dan mulai berhasil dan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Oleh itu, saudara-saudari, lihatlah semua yang berlaku dalam kehidupan kita. Adakah untuk kebaikan kita atau kerana Tuhan turut berkata di Roman 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Apabila kita tetap teguh dan setia pada Tuhan, Dia akan bekerja, dan melalui pekerjaan Tuhan, panggilan hidup kita akan digenapi sesuai dengan Dia yang baik. Amin. Kesimpulannya, saudara-saudari, kita adalah ciptaan Tuhan untuk menjadi serupa dan sesuai dengan gambaran Yesus. Oleh itu, Yesus ingin kita sebagai generasi yang teguh dalam kebenaran dan setia kepada Dia, dari perkara yang kecil kepada perkara yang besar, supaya rencana baik Tuhan yang membawa kemuliaan Tuhan dapat digenapkan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.
bersamaan dengan musik bermain, mari kita membuat tekad untuk menjadi generasi yang teguh dan juga membangunkan generasi yang teguh untuk menghadapi masa depan yang tidak menentu dengan teguh dan setia kepadanya. Amin. Haleluya. Saudara-saudari, kerana dunia tidak akan menjadi lebih baik dan kita tidak dapat mengubah apa yang di luar kawalan kita, kerana itu mari kita ubah dan bentuk apa yang dalam kawalan kita, yaitu diri kita, anak-anak kita dan keluarga kita, agar kita dapat membangun keluarga yang teguh, jemaat yang teguh, life group yang teguh, dan juga jika kita setia membangun satu atau dua jiwa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Kita telah berhasil kerana satu atau dua jiwa itu mungkin akan melakukan perkara yang besar bagi Tuhan, dan kita berhasil dalam Tuhan kerana kehidupan kita yang membawa kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di syurga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahawa kami bertanggungjawab untuk generasi hari ini dan masa depan. Hari ini kami mahu bertekad untuk melibat dan membentuk menjadi generasi yang teguh agar kami dapat membangunkan generasi masa depan yang teguh, yaitu generasi yang dapat memberi berdiri teguh dalam kebenaran dan setia untuk menjalani panggilan hidup kami untuk membawa kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih kerana bersamaan kami hari ini. Kami berharap kalian akan juga bersertai kebaktian hari minggu depan secara online. Amin. Halo, shalom brothers and sisters. Selamat hari gawai dari kami dua. Halo, shalom. Selamat hari gawai. We are so excited to be with all of you. Dan kami berdoa agar saudara akak, saudara-saudari dapat bertemu dengan keluarga kamu di kampung ataupun rumah panjang masing-masing. Have a wonderful time, and that this will be a very special gawai selepas 2 tahun tidak bertemu, ya. Amen. So, kami juga berharap bahwa kita akan membawa kasih Tuhan Yesus kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, dan kami berdoa agar kita dapat membawa Injil Tuhan Yesus kepada semua, ya. I believe that the vision of Jesus Christ is still to win souls, make disciples and plant churches. And so kami berdoa kita akan membuat satu advancement di dalam kerajaan Tuhan, ya, membawa visinya kepada dunia ini. So, amen. Kami juga percaya bahwa kamu semua anak-anak ataupun kamu sebagai orang dewasa juga dapat menjadi impact yang sangat besar dalam keluarga kamu, dan sangat kamu akan membawa berkat Tuhan kepada semua orang yang kamu akan jumpa, sama ada keluarga kamu ataupun kawan-kawan ataupun orang yang lama kamu tidak jumpa pada masa gawai ini. So dengan itu, one more time kami ucap selamat hari gawai. God bless you and take care. Bye bye. Bye bye. Dan keamatan kepada semua. Syukur kepada Tuhan, tahun ini akhirnya kita melewati masa pandemik COVID-19. Dan setelah 2 tahun
Tahun ini, setiap saudara-saudari yang berbangsa Dayak dapat berkumpul, bersekutu, dan merayakan gawai dan keamanan bersama keluarga dan saudara mara di kampung dan di rumah panjang. Masa 2 tahun yang kita lalui sebenarnya masa Tuhan mempersiapkan kita, di mana kita membangun iman kita, beristirahat, dan kembali kepada asas firman Tuhan. Dan tahun ini memberi kita permulaan baru dan masa bagi kita mulai bergerak bersama dengan Tuhan. Perayaan gawai dan keamatan adalah perayaan setelah penuaian, dan petani akan bermula mengusahakan tanah dari penyemaian benih, menyirami, memberi bajak, dan menunggu masa penuaian untuk tahun yang akan datang. Begitu juga dengan ladang Tuhan. Kami percaya inilah masa penyemaian benih ke dalam jiwa-jiwa bagi Tuhan. Karena itu, bersamaan kalian balik kampung dan rumah panjang, saya mau menelitikan firman Tuhan ini dari buku Filipi 4:8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Ya, penyemaian firman Tuhan kepada jiwa-jiwa bermula dengan membawa harapan Tuhan kepada mereka yang ada di dalam hidup kita. Ibu bapa, adik beradik, dan kawan-kawan kita. Saya percaya Tuhan inginkan harapan bermula daripada kehidupan kita. Oleh itu, pembaharuan ini bermula dalam pemikiran kita. Mulai hari ini, mari kita memikir benda-benda yang positif seperti kebenaran, kebaikan, kebajikan, kekudusan, benda yang manis dan sedap didengar. Apabila kita menjadi positif, kita dapat mempengaruhi situasi di sekeliling kita dan juga mereka yang berdekatan dengan kita. Amin. Karena itu, saudara-saudari, pergilah dan merayakan gawai dan keamatan dengan pikiran positif. Kongsikan hal-hal yang baik kepada keluarga dan saudara mara kalian. Bawalah hadirat Tuhan bersama dengan kalian, dan jadilah terang dimanapun Tuhan meletakkan kalian. Sekali lagi, kami mengucapkan Gaya Guru Gerai Nyamai, Pantang Senang, Wan Menuai.